aku Lara. Aku penyanyi. Dan ini aku lagi promosi lagu ketiga aku. Judulnya Lara juga, sama kayak nama aku. Dan karena ini lagu ketiga, lagu pertamanya adalah Negotiation, lagu kedua Kamu, dan sekarang Lara. Dan aku start nyanyi udah mulai dari 4 SD maybe, udah mulai dari kecil banget. Dan aku hijrah ke Jakarta waktu kuliah. Sekarang aku masih kuliah juga di Paramadina University. Dan kegiatan nyanyi sehari-hari dan segala macamnya, kita lagi sibuk promo. Dan lagi promo radio juga, terus lagi sibuk bikin cover YouTube juga, lagi bikin vlog juga. Pokoknya semua yang berkaitan entertain lagi dikerjain. Single ketiga ini, pertama, genre-nya mungkin sama aja kayak yang lain-lainnya. Karena aku selalu ambil pure pop dan Indonesia taste banget. Cuman yang membedakan di lagu ini, karena ini lagu ciptaan aku juga, lagu ciptaan aku kedua kalinya selain lagu Negotiation. Tapi beda dengan Negotiation, kan Negotiation liriknya full English, kedua juga beatnya beat western dan lebih lagu yang cheer up. Tapi kalau di kali ini lagunya agak ballad, agak sedih, agak galau. That's why aku kasih nama Lara, karena Lara adalah judulnya sedih dan menderita, oke. Dan di lagu ini berbeda karena dengan tim aku yang baru, Perwira Entertain, ada Kak Chongki, Kak Geno, segala macamnya. Dan lagu aku banyak dibantuin sama musisi, termasuk Henry Lamiri sebagai string sectionnya. Dan aku juga kali ini masteringnya lagi bikin di US, di Nashville Studio. Jadi judul lagunya Lara, penyanyinya Lara, penciptanya Lara, yang bikin lagu semuanya Lara juga. Ya, uniknya adalah nama aku juga punya meaning sendiri sebagai suku kata Indonesia. Selain itu, aku pengen emang di lagu ini banyak hal-hal yang bikin orang gampang ingat, yaitu dari judulnya aja sama dengan penyanyinya. Terus kedua juga, cerita yang unik di balik lagu ini, kebetulan aku kalau bikin lagu nggak semuanya berdasarkan cerita aku. I mean, aku bisa angkat dari cerita teman aku atau mungkin kehidupan sosial lainnya. Cuman di kali ini aku mau ngangkat tema kangen. Kangen ke seseorang, tapi nggak bisa kesampaian saat ini juga. Alasannya kenapa? Itu emang aku globalin, jadi aku pengennya lagu ini bisa dirasain semua orang yang punya kangen, lagi memendam rindu sama seseorang tapi gak bisa kesampaian. Itu bebas, mau ke orang tua, mau ke pacar, atau mungkin mau ke seseorang yang udah tiada, maybe. But kalau mau di feedbackin ke aku lebih ngangkat aku kangen sama diri aku yang dulu, yang masih kecil, yang masih lugu, yang masih bebas ngapain aja, gak punya batas-batasan, gak punya tanggung jawab, gak punya kewajiban, keharusan, segala macam. Mungkin aku kangen hal itu. Jadi itu hal yang aku selipin di lagu ini. Emang banyak banget diva di Indonesia yang super-super banget keren. Raisa, Isyana, Rosa, Melly Guslo, yang semuanya punya style masing-masing. Dan mungkin itu untuk ngebedain, mungkin orang lain yang bisa menilai, masyarakat yang bisa menilai. Cuman sejauh ini aku berkarya jujur apa adanya. Aku berkarya sesuai mood dan integriti aku. Aku tetap jadi Lara yang sekarang. Nyanyi maupun enggak, tetap jadi Lara. Gak pernah mencontek siapapun itu. Be myself. Dan apa ya, bikin karya-karya yang emang aku banget gitu. Jadi gak pernah memaksakan aku harus jadi seperti ini atau seperti ini, enggak. Mungkin kalau untuk style, stage atau segala macamnya gak terlalu beda jauh. Aku juga gak akan pakai gaya-gaya yang aneh-aneh. Because aku penyanyi pop sama kayak yang lain. Ya orang lah yang bisa nilai. Berharap di lagu ini memang lagu yang sedikit beda sama cerita sebelumnya. Yang Negotiation ceritanya adalah girl power. Jadi cewek-cewek yang agak-agak materialistik. Jadi aku angkat di situ karena aku juga kebetulan punya temen aku dan ceritanya dia, aku angkat ke situ. Yang Kamu bercerita tentang kehilangan seseorang, literally kehilangan seseorang. Tapi yang Lara ini aku emang bikin moodnya mood kangen. Menurut aku kangen itu hal-hal yang pasti dirasain semua orang, hampir semua orang. Entah sama siapa, ya ini yang terserah mau sama siapa, yang penting kangen tapi gak bisa kesampaian. But aku pengen di lagu ini bisa ngebawa mereka apa ya, stay up kali ya. Jadi bukan berarti dengan kita kangen memendam rasa ke seseorang terus kita give up dalam hidup kita, atau mungkin kita malah ngedrop terus
kita nggak kegiatan segala macam atau mungkin malah pokoknya nggak, bukan yang buruk-buruk, tapi dengan kita kangen kita bisa ingat-ingat masa-masa indah sama dia, masa-masa indah sama mereka-mereka yang kita sukain, itu yang bikin kita cheer up gitu. Ini cuplikan lagunya. Pesona kata cinta hal yang sempurna, merasuk ruang dada. Miss you right now, baby. Miss you right now. Menyiksa bayang rasa akan semua, menyentuh dalam jiwa. Miss you right now, baby. Miss you right now. Yay, tadi judulnya Lara dan aku Lara juga. Jangan lupa buat stay dengan lagu aku, udah available di iTunes, di Spotify, di Joox, pokoknya semua digital yang berbayar, yang resmi bukan bajakan. Dan kalian bisa segera lihat klipnya, berapa hari lagi, 3 hari lagi maybe, di YouTube. So pantengin aja, ada YouTube channel aku di @lara_ssjp, Instagram juga @lara_ssjp, Twitter juga @lara_ssjp. So, see ya!